Perusahaan otomotif terkenal dari seluruh dunia bersaing memperkenalkan supercar canggih yang diklaim hemat energi dan ramah lingkungan. Harga mobil-mobil mewah ini mencapai miliaran rupiah. Sejumlah perusahaan otomotif dunia berlomba-lomba memamerkan deretan mobil mewah yang diklaim hemat energi dan ramah lingkungan di pameran mobil tahunan di Monterey, California, Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah malang melintang di dunia otomotif dan pendatang baru menampilkan kendaraan terbaru mereka. Supercar bertenaga listrik menjadi primadona di acara ini. It's interesting to see the involvement of what's coming out new. Sometimes you like, what else could they bring up from last year, right? And you're always amazed what comes, especially from some of that. Perusahaan Lamborghini memperkenalkan kendaraan SUV terbaru yang diberi nama Eurus Performante, yang diklaim mampu menaklukkan berbagai tanjakan terjal. Mobil ini akan dijual pada akhir 2022 dengan harga sekitar 3,8 miliar rupiah. Perusahaan otomotif Italia lainnya, Bugatti, juga memperkenalkan mobil mewahnya W16 Mistral. Bugatti hanya membuat 99 jenis mobil ini yang dibanderol dengan harga sekitar 73 miliar rupiah dan semuanya sudah terjual. Pameran ini tidak hanya didominasi produk asal Italia. Perusahaan yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat, Singer, juga pamer kendaraan hypercar hybrid model terbaru. Kalau Anda tertarik, harga mobil ini mencapai 29 miliar rupiah.